Dan kali ini layangan ini akan saya bagikan buat kalian yang sudah subscribe di channel Ipong J, guys. Tuh, wah, ga. Ini guys, layangannya guys. Ih, benangnya terlalu pendek. Kita ganti benang yang panjang. Perlu benang yang cukup panjang agar layangan bisa terbang agak lebih tinggi, bisa cari angin, guys. Yo, tuh, waka. Oke. Ayo, tek-teken. Gue guys, joki nih guys. Asli terbang. Halo, oke guys, kali ini kita akan coba setting ulang layangan pegor ceper full motif ukuran 5 cm guys. Layangan yang umurnya hampir 2 tahun guys. Nah ini ada sawangnya. Nah ini guys, karena sudah lama banget. Dan kali ini layangan ini akan saya bagikan buat kalian yang sudah subscribe di channel Ipong J, guys. Kita akan bagikan buat kalian yang komen terlucu, guys. Jadi untuk kalian yang sudah subscribe, kalian cukup like, komen selucu-lucunya, lalu share video ini ke teman-teman kalian, guys. Dan untuk yang belum subscribe, kalian wajib subscribe dahulu, guys. Lalu like, komen selucu-lucunya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi syaratnya cukup mudah, cukup dengan subscribe kalian bisa dapatkan layangan pegon ceper full motif ini, guys. Oke, langsung saja kita akan coba terbangkan dan setting ulang layangan pegon ceper yang sudah berumur 2 tahun ini, guys. Guys, kita akan terbangkan pakai benang ini, guys. Benang uceng ukuran 0,06 mili. Jadi buat kalian nanti yang mendapatkan layangan ini, jangan lupa kalian beli benang ini agar kalian bisa menerbangkan layangannya, guys. Cukup kalian beli di toko online. Adalah benang uceng ukuran 0,06 mili, harganya cuma 17.000. Oke. Sekarang kita ikat dan kita akan coba terbangkan. Mudah-mudahan masih bisa terbang karena layangan ini umurnya sudah 2 tahunan, guys. Sudah cukup lama. Nah, tes. Oke. Ini reel layangan, enggak kita ikat apapun di belakangnya. Kita akan coba terbangkan. Nah. Set. Kita ditemenin Mas Riri. Nah, iki Mas Riri gecoli nangi dilulur yo, tak kuntalne kono yo. Anginnya tipis, Andi. Anginnya tipis, guys. Iki coba iki mumbul buka, guys. Wis ditekat ya. Ayo Mas Riri dilulur benange yo. Pelan-pelan. Iya, tak wipis, benang kawat derak yo. Kabel layangan nogo, kayak layangan ini gede, guys. Lo ya, layangan ini sama ini ya, benang ini tipis, guys. Yori ni orang sampean, mundur ini, maju kamu, maju. Nah, kita ngomong benang ini. Ini video lagi tak skip, guys. Biar kalian bisa percaya kalau layangan penuh-penuh bisa terbang. Terus, jangan benang ini. Terus, yo, hop, ah. Nah, gebos-gebos, si. Lu, ji, lo, lu. Yo, tarik. Di layangan ini. Nyungsep, ah. Wah, nyungsep. Ketok, guys. Layangan ini cobi, guys. Ketok, guys. Ya, ini, guys, layangan ini. Nyungsep. Anginnya tipis banget, guys. Ini, guys. Kalau kalian nggak percaya, layangan naga nggak bisa terbang tinggi karena anginnya cukup tipis banget, sangat-sangat tipis. Yo, lu, oke, terbang, guys. Ini, guys, kita ambil gambarnya dari depan, guys. Nah, ini, guys, ah, ini layangannya. Oke, reel.
Layangan tegor ceper ukuran 5 cm bisa terbang mengudara stabil, guys. Meskipun anginnya cukup tipis. Ini, guys. Hihi. Jadi buat kalian yang ingin layangan ini, jangan lupa kalian subscribe, lalu like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, guys. Dan jangan lupa kalian komen semenarik mungkin, nanti akan saya pilih salah satu dari komen kalian yang terbaik menurut saya, guys. Oke, kita akan coba terbangkan lagi. Benangnya kurang panjang, guys, jadi layangan nggak mau naik tinggi. Tuh, waga. Ini, guys, layangannya, guys. Ih, benangnya terlalu pendek. Kita ganti benang yang panjang. Kita ganti pakai benang yang baru karena yang ini sudah habis, guys. Kita ganti yang baru, guys. Nah, ayo Mas Ri. Ini Mas Ri. Nah, ini, guys, layangannya di sini. Benangnya kita sambung yang agak panjang agar bisa terbang agak lebih tinggi. Udah, Mas Ri? Nah, oke. Kita terbangkan agak jauh, guys. Waga, ihu, oke, guys. Woi, terbang bareng naga, guys. Ayo, guys, layangannya. Kita ambil gambarnya di atas. Kita lari, guys. Itu, guys, kalian bisa lihat. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ini kita terbangkan tinggi, jadi susah banget buat ngambil gambarnya, guys. Cukup tinggi. Itu di samping layangan naga, guys. Apa, Tre? Bukura, olangin. Olangin. Olangin, guys. Nah, itu, guys, layangannya. Kita zoom. Nah, ini, guys. Oke. Itu belakang ada layangan aduan, tapi nggak kita ikat di sana, guys. Ini reel. Ini layangannya. Nah. Oke. Oke, guys. Nah, ini. Mantap, guys. Oke, benar-benar bisa terbang, guys. Mantap. Ayo. Entek-teken. Gue, guys, jokinya, guys. Asli terbang. Ini, guys. Ini benangnya, guys. Nah, itu. Ini reel, benar-benar terbang. Re, kali angin, re. Mudun, re. Wah, itu nggak mana, re. Ayo, re. Ih, awas, re. Ah, lukur, guys. Tahan, ya. Betul, tahan, tahan. Turun, guys. Ini layangan kita tadi benar-benar bisa terbang, layangan pegon ceper full motif ukuran 5 cm, guys. Dan untuk video selanjutnya kita akan coba setting terbangkan layangan kelelawar ini, guys. Dan jika kalian ingin mendapatkan layangan pegon ceper atau kelelawar ini, guys, kalian bisa dapatkan giveaway. Dan caranya kalian cukup subscribe, lalu kalian komen sebagus mungkin, nanti akan saya pilih salah satu komen terbaik dari kalian, guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Lanjut di video selanjutnya, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.